ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا معاشر المسلمين وزمره المؤمنين رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ساوصيتن كبدي سي انا بنفسي ولجميع الحاضرين في هذا المكان ان الله سبحانه وتعالى Hanya mereka lah yang sukses dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar memperbaiki keimanan mereka. Ya, kebanyakan kita lahir Islam, dan lahir Islam itu sebuah karunia yang agung dari Allah Azza wa Jal. Tapi mempertahankan Islam itu sampai mati. Itu perjuangan. Yang kata Allah Jalla Jalaluh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jemaah rahimukumullah. Kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera. dengan model-model yang beragam yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Hebat 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita, siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada penjajahan, bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa kapan itu terjadi. Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berfikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum antum keluarkan bendera taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibati fillah. Kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali. Sebagian negeri-negeri ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar. Diparkir Jemaah rahimakumullah. Pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah. Sabah contoh yang ada di Yaman sana. Yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman. Kau berangkat ke sana. Engkau lihat bekas negeri yang makmur. Kemudian negeri itu jadi kering, kerontang. Apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut. Bukankah negeri mereka yang aman sentosa, mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali jemaah. Kemudian negeri itu hilang jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'arobu Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi. Diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya: "Kun hancur negeri insya Allah. Walau anna al qura Amanu wa taqaw fatahna alaihim barakat Minas sama Wal ar Walakin kazzabu Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa Kita sering mendengar ucapan iman Kita sering kali disuruh bertakwa Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, syama. Jangan berpikir kita Insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit Yang dapat menyelamatkan negeri kita Dari serangan musuh Tapi jangan sampai kita Menjadikan Allah musuh kita Mungkin ceramah tentang bahaya riba Sering kita dengarkan Dan sebagian kita sakit hati Kalau dikasih tahu jangan riba Kita ini sedang menjaga NKRI Menjaga negeri kita Jangan sampai bubar negeri kita Salah satunya tinggalkan riba Tinggalkan jangan Allah sudah memanggil kita Allah mengatakan Ya ayuhal-lazina amanut takullah Wadharu Mabaqia minar riba In kuntum mu'minin Wahai orang-orang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Tinggalkan sisa-sisa riba Jangan mulai riba Yang tersisa tinggalkan Kalau kalian beriman Monggo Kalau kalian merasa beriman Tinggalkan <tik> Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan Berat nggak mungkin nggak pakai riba ya. Fa lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasuli. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu cengkal maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika jemaah. Bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Yang dia telah memberikan rizki kepada kita Memberikan segala fasilitas kepada kita Yang kalau dia mau ambil Antum akan rasakan 6 bulan COVID-19 membuat kita merana Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya Aku luka ulihada Wa astaghfirullah li walakum walisairil mu'minin wal mu'minat Fastaghfiruh Innahu huwal ghafur rahim الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Jamaah rahimakumullah. Sebuah ayat yang sering kita dengarkan. Insyaallah semuanya hafal tu ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Wala tajidu aksarahum syakirin Engkau akan mendapati ya Allah Kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur Itu iblis Dia punya misi Dia punya target yang hendak dia capai Dan Allah mengatakan Jalla jalalu Wa qalilun min ibadiyah syakur Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur Sedikit itu kata Allah jemaah maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan lisan memuji Allah lisan memuji Allah ucapkan subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wariḍa nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati tatkala kita bangkit dari rukuk imam mengatakan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as samawat wal ard bagimu segala pujian ya Allah sepenuh bumi dan langit ya Allah kita katakan itu jemaah lisan mengatakan itu tapi kadang kala kita enggak sadar dengan apa yang kita ucap. Sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati. Lisan mengucapkan hati meyakini semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini semuanya min kawahdakalasharikalak semuanya dari Engkau ya Allah. Itu harus ada di hati kita jama. Jangan pernah sok Merasa telah berusaha Berupaya Sehingga engkau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan Semuanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung setiap solat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Ahqaf ayat 15 hatta idha balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah orang itu kalau sudah sampai masa matangnya sampai umur 40 tahun kerjanya ngapain bersyukur sama Allah udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura Ya Allah bantulah hamba ya Allah Berikan kekuatan kepada hamba Untuk ngapain jamaah? Untuk bersyukur kepadamu

اللهم أتكن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم انك امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه اللهم انك امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه اللهم انك امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التقلان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين